lubuk larangan, antara hobi dan kearifan lokal masyarakat, juga peningkatan perekonomian, serta ekosistem sungai yang masih terjaga, di Bumi Gordang Sambilan, Kabupaten Mandailing Natal. Setiap sungai di desa, di seluruh kecamatan yang ada di seputaran Kabupaten Mandailing Natal memiliki banyak potensi, yang salah satunya lubuk larangan, untuk membantu mendongkrak peningkatan perekonomian warga, serta dapat dijadikan sebagai objek wisata. Selain daripada itu, biasanya penghasilan dari penjualan tiket, dipergunakan untuk keperluan masjid, serta fakir miskin, dan juga anak yatim, yang ada di sekitar desa tersebut.